Kalau nggak salah ini Miss Grand Patani 2023 yang mengenakan busana muslim saat registrasi. Ada juga kontestan Miss Grand Thailand 2023 yang menuju hotel karantina dengan mengendarai ojek motor. Ini bukan motor Shogun ya guys. Salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 ini mengendarai motor sport dengan mengenakan dress berwarna hitam berlubang-lubang manja. Look 1 saat naik kereta dan look 2 saat tiba di hotel untuk registrasi Miss Grand Thailand 2023. Diiringi dengan musik khas Thailand dengan mengenakan baju tradisional Thailand. Ini kalau di Indonesia ada Bang Haji Roma Irama yang membawa gitar khasnya. Ada juga dengan marching band. Ini bukan tanjidor ya guys, ini alat musik khas negara Thailand. Salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 dengan kulitnya yang eksotis. Ada juga ala-ala dengan dua pengawal dan mobil hitam manja. Dan ini datang ke hotel karantina untuk registrasi mengendarai tuk-tuk, kendaraan tradisional khas Thailand. Dress tetap on point ya guys. Masih mengendarai kendaraan tradisional Thailand tapi dengan membawa alat karaoke manja. Out of the box. Ini bukan kampanye partai politik ya guys, ini pendukung dari salah satu kontestan Miss Grand Thailand yaitu Vanessa Wang dengan membawa bendera, tahu sendirilah bendera apa itu, warna-warni. Dan tak ada salahnya waktu registrasi Miss Grand Thailand 2023 mengenakan dress formal. Dan salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 diantar dengan mobil mewah ala-ala selebriti Hollywood. Atau emang mungkin salah satu kontestan yang cukup terkenal di Thailand. Dan ini dia ala-ala selebriti papan atas Hollywood manja dengan dress berwarna merah. Dan kita tahu sendiri bahwa Thailand adalah salah satu negara yang cukup open dengan bendera pelangi. Dan ini salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 yang juga diantar dengan kendaraan tradisional khas Thailand. Mengenakan kostum atau dress ala-ala karnaval atau pawai dengan diiringi para pendukungnya yang juga mengenakan kostum ala-ala pawai. Rame ya. Dan ini ala-ala permaisuri yang ditandu oleh 4 punggawanya. Momen yang cukup mengharukan untuk salah satu kontestan dari Miss Grand Thailand. Bisa dikatakan mungkin beliau ini ibu dari dia ya. Yang pasti dia bukan Fania Kwan, salah satu finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Meskipun ada sedikit kemiripan dari terutama dari wajah dan style rambutnya yang dikuncir. Good luck girl. Mengenakan dress berwarna hitam putih, black and white. Ada juga yang mengenakan outfit atau dress unik dengan diantar oleh moge atau motor gede. Mengendarai motor sport berwarna putih dan dress berwarna putih juga, rambutnya nggak dikuncir dengan diantar oleh beberapa temannya yang juga pecinta motor sport sepertinya. Dan ini bukan Reva pasangannya Mas Boy sinetron Indonesia ya guys. Dan gadis ini juga diantar dengan mengendarai motor, bonceng di belakang dengan berdiri. Mengenakan kostum cantik dan indah dengan hiasan bunga matahari.
dan yang tak kalah unik juga mengenakan kostum ala Ratu Lebah. Salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 ini juga diiringi musik tradisional khas Thailand. Mengendarai mobil sport dengan mengenakan kostum ala-ala superhero wanita dengan rambut berwarna ungu, rambut palsu ya guys, alias wig. Menambah kesempurnaan penampilannya, ia juga membawa tongkat sebagai superhero wanita. Koreksi kalau salah ya guys. Kalau menurut Mimin sih dia ala-ala artis Korea gitu ya, looknya juga cantik ala-ala aktris Korea. Salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 ini mengenakan outfit colorful dengan diiringi tarian khas Thailand. Sambil komat-kamit ala-ala ibu diri, kontestan ini diantar dengan ditandu 4 punggawanya. Kayaknya outfit ini terinspirasi dari red carpet salah satu event di Hollywood. Yang tak kalah manja dan mewah diantar mobil hitam dengan mengenakan dress atau gaun manja ala-ala aktris China atau Korea juga bisa dikatakan seperti itu. Dan ternyata tak hanya itu, ia juga diantar oleh beberapa punggawa pria yang sangat charming dan cakep ala-ala bodyguard gitu ya guys. Cakep-cakep loh guys. Mengenakan outfit atau gaun berwarna kuning yang sangat mencerahkan, salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 ini diantar oleh beberapa pendukungnya. Ia juga diiringi dengan marching band. Mengenakan outfit dengan motif yang sangat unik, salah satu kontestan Miss Grand Thailand 2023 ini juga diantar oleh kendaraan tradisional khas Thailand. Ia juga terlihat menenteng salon yang sudah di setel musik khasnya. Dan ini dia juga berjoget dengan kontestan Miss Grand Thailand lainnya. Good luck buat kalian berdua, karena emang ada 77 kontestan Miss Grand Thailand 2023. Dan ini mereka kumpul di salah satu venue yang sudah disediakan. Mereka dibagikan beberapa gift dari para sponsor. Ini sponsor kedua yang sudah dibagikan kepada 77 kontestan Miss Grand Thailand 2023. Dan ini gift atau hadiah ketiga bersama Mr. Nawat. Selanjutnya berwarna pink hadiah keempat yang didapat oleh para kontestan, dan ini mereka foto bersama dengan beberapa petinggi serta Mr. Nawat yang merupakan presiden Miss Grand Organization. Dan seperti inilah suasana registrasi hari pertama Miss Grand Thailand 2023. Sangat menghibur dan semoga selalu menghibur.